Oke, kita mulai. Oke, jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello. Hello, hello. Di atas talian dengar ya? Oke. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jam telah menunjukkan 3.17. Okay, terima kasih kepada tuan-puan yang hadir ke taklimat pengisian My Portfolio ke dalam sistem Remis di Tokyo Hall ini dan juga di atas talian. So ini adalah taklimat ringkas berkenaan macam mana kita nak migrate My Portfolio yang sedia ada yang kita upload di dalam SharePoint ke dalam sistem Remis. Okay. Okay. Sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, ini mengenai penerangan ringkas fungsi My Portfolio. Okay. So, apa itu My Portfolio? My Portfolio merupakan satu dokumen rasmi mengandungi maklumat-maklumat penting berkaitan organisasi serta penjelasan mengenai elemen-elemen seperti deskripsi tugas, fungsi, aktiviti, prosedur dan proses kerja. Okey, maklumat ini sebenarnya penting untuk memastikan setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan My Portfolio berperanan sebagai panduan kepada penjawab awam semasa menjalankan tugas bagi sesuatu jawapan. Okey, so di manakah anda tuan-puan untuk mendapatkan My Portfolio tuan-puan? So My Portfolio kita telah upload di dalam SharePoint Administrative Dashboard. Okay, ini dia pautan dia. So di sini tuan-puan boleh dapatkan My Portfolio tuan-puan. Okay, yang ini saya bahagikan ke dalam pengarah, setiausaha pengarah, TPKPHP, TPHA, Himat Penulisan dan Ehwal Pelajar bagi pentadbiran. Okay, kita di sini kita ada unit pentadbiran, unit HEP, kewangan, kaunseling, selenggaraan, perpustakaan dan juga ICT. Okay, dan juga akademik. So, akademik Syahan. Hilang dari radar sebentar. Okay, so mengikut jabatan, jabatan DKC, DKR, DKS, DKM, DKI, pengajian am, UPP dan juga perhubungan industri dan teknousahawan. So, di sini kalau saya tunjukkan, contohlah ini adalah contoh bagi saya, bagi pegawai latihan vocational. Ini adalah kami punya My Portfolio. Okay.
Okey, ini adalah my portfolio kami bagi pegawai latihan vokasional. So ini adalah yang kita bangunkan sejak kita bangunkan dari tahun 2019. So kita workout pada awalnya adalah team untuk workout untuk menyediakan setiap my portfolio tersebut. Okey, dan kita telah update sehingga tahun inilah 2021 dan 2022. So ini adalah jadual pengemaskinianlah berkenaan dengan my portfolio. So ini adalah konten di dalam my portfolio tersebut. Jikalau tuan-puan tidak pernah nampak my portfolio, apakah kandungan di dalam my portfolio? Hanya inilah, ada carta organisasi, carta fungsi, aktiviti-aktiviti bagi fungsi, deskripsi tugas, senarai aktiviti, senarai undang-undang, senarai borang dan juga senarai jawatan kuasa yang dianggotai. Okay, ini adalah carta organisasi bagi mara dan juga bahagian. Ini adalah carta fungsi. Ni adalah sebelum ni tuan-puan sebenarnya dah masukkan ada satu komponen di dalam my portfolio iaitu job job description. Tuan-puan telah masukkan kalau tidak silap saya pada tahun 2020 atau 2021 kita telah masukkan JD. So itu adalah salah satu sub komponen lah di dalam my portfolio. Di dalam MIS sekarang dia selain JD dia telah buka lagi satu modul iaitu My Portfolio. Okey, jadi tuan-puan yang telah tuan-puan upload sebelum ini tidak boleh dikemaskini. Dia akan buka untuk tahun depan untuk dikemaskini. Okey, so sekarang kita punya My Portfolio berada di dalam kita punya hard copy. Di dalam soft copy, di dalam punya My SharePoint. Sekarang tugas tuan-puan untuk memasukkan segala yang ada My Portfolio ni ke dalam sistem Hermes yang dikenali sebagai My Portfolio Digital. Okey, so sekarang saya akan buka ke Hermes. Saya akan buka menggunakan, minta maaf, saya akan buka menggunakan orang lain punya. Sebab apa? View daripada view saya akan berbeza. Sebab saya adalah, saya adalah, lupa term dia. Admin. Yes, admin. Terima kasih. Lupa. Admin bagi modul My Portfolio di Hermes. Okey, paparan saya berbeza dengan paparan tuan-puan. Okey, sekarang saya buka, saya menggunakan paparan ini sebagai contoh. Tuan-puan pun boleh, yang mana ada laptop boleh bersama-sama kita seiringan sejalan untuk memasuk sedikit sebanyaklah untuk my portfolio tersebut. Dapat tak? Masuk tak? Saya pun tak masuk ni. Boleh masuk? Oh, tak juga. Slow. Banyak-banyakkan bersabar. Okey, sementara menunggu dia buka. Okey, dia dah buka. Alhamdulillah. Okey, so ini adalah sebenarnya kita kena update password. Okey, sampai sekarang pun saya tak update. Okey, so ini kena update password kata laluan anda mengikut inilah. Ini adalah pesanan daripada penaja lah, pada BSM juga. Okey, ni menunjukkan sebenarnya Hermes ni apa komponen yang kita tak isi dalam Hermes. Hermes ni dia menjadi mandatory kepada JPA. Ini adalah kira web utamalah pada mereka. So itulah kita yang dapat yang baru-baru ni. Kalau kita tak update maklumat peribadi, betul tak? Dia ada tulis tak berintegriti, betul tak? Tengok tak? Dah update tak? Saya pun ongoing. Okay, so memang apa ni, memang kalau kita tak update di dalam sistem Hermes ni, kita dikategorikan sebagai tak berintegriti. Tak letak muka pun tak berintegriti, lagikan kita tak letak my portfolio kita. Sebab apa? Menurut BSM, my portfolio ni adalah kita vote penjawatan lah. Buat penjawatan sekarang agak sukar dimarah. So JPA dia akan tengok kita punya my portfolio tu sebagai kita punya, kira orang tu perlu ada di tempat tersebut. Okay, so ini dia. Okay, ni adalah Muhammad Razi bin Tamizi.
Okey, sebabnya ni tak ada buat lagi. Okey. So, kita tengok di dalam sini kita ada elemen data perjawatan di sini, data perjawatan. Pergi ke My Portfolio. Inilah modul yang baru. My Portfolio. Data perjawatan My Portfolio. Dan kat sini ada fungsi. Pergi dekat pemilik kompetensi. My Portfolio, data perjawatan My Portfolio, kompetensi. Kalau tuan-puan tak pernah buka lagi web page yang ini, dia akan tulis tiada record My Portfolio. So tuan-puan kena generate lah. Okay. So macam mana? Dah dapat, dah keluar paparan ni yang bersama-sama dengan saya di sini. Okay, dah dapat. Tambah. Okay, tambah My Portfolio baru. Ya, yeah. Okay. Okay. Sekiranya terdapat apa kesalahan di dalam maklumat umum tuan-puan di sini, bolehlah bagi maklum balas kepada saya, saya akan update ke BSM. Saya tak boleh update untuk itu sebab authority di BSM. Okey, so jika maklumat tuan-puan terdapat kesalahan, beri tahu kepada saya apa kesalahannya dan saya akan update di BSM. Saya tak ada authority untuk di sini. Okey, so kita ada dua tab di sini. Kalau kita tengok ada maklumat umum dan maklumat khusus. So apa itu maklumat umum? Maklumat umum adalah cover page yang pertama bagi My Portfolio kita. Yang ini. Cover page yang pertama. Yang ini. Okey, cover page yang pertama adalah maklumat umum. So kita ada maklumat bahagian, kita ada maklumat pegawai, maklumat pengesah dan pelulus. Maklumat pengesah pelulus ni dia mengikut LV bagi cuti. Okey, LV bagi cuti. So tuan-puan kena tukar. Okey, kena tukar. Macam mana? Bagi bahagian akademik, pegawai pengesah adalah Puan Azmira. Pegawai pelulus adalah Hajah Zarina. Bagi bahagian pentadbiran, pegawai pengesah adalah Puan Nordiana. Pegawai pelulus adalah Hajah Zarina. So tuan-puan minta, saya minta untuk tuan-puan update yang ni. Macam mana kita nak update? Kita pergi kat pegawai pengesah, klik kat pegawai pengesah, di carian unit organisasi, cari lagi. Kita dudukkan bahagian pendidikan, cari lagi. Kita dudukkan bahagian kemahiran dan teknikal, cari lagi. Kita dudukkan Mara Japan Industrial Institute. So di sini kena carilah. Cari, 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 cari. Jumpa tak nama Puan Azmira? Di sini. Okay. Okay. Option yang pertama, kita ada dua option macam mana kita nak buat. Okay. Saya tunjukkan option pertama, klik di nama pegawai pengesah. Pergi kat carian unit organisasi. Okey, kita pergi kat Majlis Amanah Rakyat. Kita pergi dekat Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Kita zoom in lagi dekat bahagian kemahiran dan teknikal. Kita zoom in lagi kat Mara Japan Industrial Institute. Lepas tu kita search. Cari ada tak nama Puan Azni, Puan Aznira binti Abdullah. Okey. Okey, ni adalah satu cara yang pertama. Cara kedua. Cara kedua begini. Untuk pegawai pelulus, saya tunjukkan dekat pegawai pelulus ni. Pegawai pelulus sepatutnya Hajah Zarina, betul tak? So, kita pergi kat melalui senarai. Kat sini, kita masukkan IC-nya. Masuk IC sekejap. IC. Mak, hilang dah IC. So ini IC Hajah Zarina, copy. Kat sini masukkan nombor kad pengenalan. Tak boleh copy pula. Boleh paste, tak boleh paste, kita type manual. Apa dia? 08 08 12 10 08 12 10. Lepas tu apa? Ini nombor kad pengenalannya lah. Hajah Zarina, ini Puan Aznira dan juga Puan Diana. 08 12 10
Sorang ingat kan saya nak type ni. Okey. Okey. 68 okey. 10 66 28. Teruskan. Ha, terus dapat. Nama Hajar Zarina binti Idrus. Okey. Okey, dah tukar kepada Hajar Zarina binti Idrus. So kita terdapat dua lah, dua option. Sama ada tuan puan nak zoom in, zoom in, zoom in, ataupun tuan puan boleh terus masuk ke IC dan klik terus. Okey. Sekali lagi, untuk akademik, pegawai pengesah adalah Puan Zarina, pegawai pelulus adalah Hajar Zarina. Bagi pentadbiran, pegawai pengesah adalah Puan Nordiana, pegawai pelulus adalah Hajar Zarina. Okey. Simpan. Pasti setiap kali tuan-puan buat, simpan, simpan, simpan. Okey. Sebab apa? Sebab ni lah. Ni tak boleh simpan. Wait. Dia suruh wait. Okey. Ambil. Okey. Berjaya disimpan. Okey. Alhamdulillah. Okey, so kita telah berjaya simpan. Sebenarnya apa yang kita buat kat atas my portfolio kita ni, kita ada jadual pengemaskinian yang ni. Oh no. Ha, berjaya disimpan tapi icon ni masih keluar yang ni. Saya pun pelik. Okey, berkali dia nak simpan, okey je. Internet, internet rasanya ataupun sistem Hermes tersebut lah. Okay, so sebenarnya apa yang tuan-puan kemaskin ni, dia akan auto-update di sini. So ini di mana sebenarnya? Ini di my portfolio tuan-puan adalah di page yang ini. Page nombor 3. Ha, di sini, jadual pengemaskinian. Okay, yang ini. Dia akan auto-update. Okay, dia akan masukkan jadual pengemaskinian. Okay, yang sebelum ni yang tuan-puan dah masukkan adalah di maklumat JD. Hanya ni, yang 2019, tak silap saya ke 2020 ke 2021, saya pun terlupa. So, ni lah jadual description. So, job description yang ni kita tak boleh ubah. Dia memang auto, yang hari tu yang kita dah masukkan. Dia dah park kat sini. So, tuan-puan tak perlulah usia apa-apa dekat maklumat JD. Okay, menurut BSM untuk tahun depan dia akan buka lah untuk kita kemaskini maklumat JD. Ikutkan sistem ini, sistem Hermes ini untuk bahagian my portfolio, sebenarnya dia dynamic. Dia boleh diubah-ubah. Okey, boleh kita update setiap masa. Tapi sekarang masih ada lock lah di pihak BSM. BSM once dia nak open, dia baru open. Lepas tu dia lock, macam tu lah. Okey, selesai untuk maklumat umum. Okey, maklumat umum, tuan-puan kena update di bahagian maklumat pengesah pelulus. Jadual pengemaskinian yang ni akan auto. Okey. Tak perlu buat apa-apa. Hanya di maklumat pengesah pelulus. Sebab apa? Sebab dia mengikut LB cuti. Okey, ada sebarang soalan untuk maklumat pengesah pelulus? Bukan-bukan maklumat pengesah pelulus, di maklumat umum. Minta maaf. Okey? Okey. Untuk maklumat umum sekali lagi hanya perlu update di bahagian maklumat pengesah pelulus. Pegawai pengesah bagi akademik adalah Puan Azlinira binti Abdullah, pegawai pelulus adalah Hajar Zarina binti Idrus. Untuk bahagian pentadbiran, pegawai pengesah adalah Puan Nordiana binti Awang dan juga pegawai pelulus adalah Puan Hajar Zaina binti Idrus. Okay. Ini adalah untuk page pertama sehingga page ketiga. Kalau kita punya my portfolio yang ini. Okay. Page pertama hingga page ketiga. 1, 2, 3. Okay. Okay, so kita pergi kat maklumat khusus. So maklumat JD ni, sebenarnya maklumat JD ni dia dekat page ni tau. Page di sinilah.
deskripsi tugas. Okey. Kat sinilah maklumat JD Tuan Puan yang telah Tuan Puan isi, tapi hari itu memang yang komponen lama yang 2019, kita terus update komponen baru lah sebab apa tahun depan dia nak buka yang baru untuk kita ubah untuk maklumat JD. Okey. Okey, so kita pergi kat maklumat khusus. So maklumat khusus, dia tackle yang mana? Dekat kita punya my portfolio-nya ini. Dia adalah tackle di bahagian di sini. Carta organisasi. Kita ada dua carta organisasi, iaitu carta MARA, organisasi MARA, dan juga carta kita lah, carta khusus perjawatan kita. Okey, so kita ada carta fungsi. Okey. Dan kita juga ada senarai aktiviti. Senarai undang-undang dan juga senarai borang dan juga senarai jawatan kuasa. Inilah yang kita kena masukkan ke dalam sistem HERMIS. So kita, saya tunjukkan satu-satu maklumat khusus. Ada carta organisasi di sini. So sebenarnya ini adalah yang telah saya upload. Saya sebagai admin, saya boleh upload untuk carta organisasi untuk MARA. Okey. Yang ini, carta organisasi individu, Tuan Puan kena upload sendiri. Okay, saya dapat dekat SharePoint. Okay, SharePoint di sini. Dekat sini, HERMIS My Portfolio. So, Tuan Puan pergi dekat sini. Carta organisasi khusus PNG. Tuan Puan cari nama Tuan Puan. Okay, Tuan Puan download. Sebab apa carta organisasi ni kita tak boleh follow yang kita punya yang di dalam ni. Sebab dia kena mundikan hari tu. Dia tak nak kita letak nombor. Sebab JPA tak bagi nombor sebenarnya. Dekat sini ada nombor satu, nombor dua. Dia tak nak. Dia nak kosong saja. So saya telah update. Saya tak sempat update di sini lah. Saya update saya punya raw data saya. Dan saya telah upload di sini. Tuan Puan boleh dapatkan carta organisasi di sini. Okay. So, macam mana nak masukkan? Okay, pergi kat sini, pilih dokumen. Kalau Tuan Puan dah download Tuan Puan punya, pilih dokumen. Kat saya letak kat sini. Okay, kat sini saya letak CO. Sebab apa dia tak boleh nama panjang-panjang. Dia pun ada restriction juga. Muhammad Razi. Okay, di sini. Open. So, dah nampak macam ni? Muat naik dokumen. Okey. Okey. So dah adalah carta khusus Tuan Puan di sini. Kalau dia ada error, kononnya lebih aksara, Tuan Puan kena rename lah file Tuan Puan. Just rename file. Okey. Kalau nanti ada error, contohnya saya buat error jap. Saya dah tol error. Okey, baik. Saya buat error. Ambilnya saya Datuk Atma. Sini. Open. Okay. So saya muat naik dokumen. Kalau ada Tuan Puan ada ni kan error macam ni. Dokumen melebihi aksara yang dibenarkan. So Tuan Puan just rename saja. Rename that dokumen. Sebab dia punya ni kan web page. Ada dia punya restriction dia. Okay. Lepas tu automatically yang Tuan Puan upload tu dia akan pergi dekat sini. Carta organisasi khusus. Azina. Jika Tuan Puan tersalah upload, dia tak boleh undo, tak boleh apa, tick, hapus. Tick, macam ni, hapus. Okey. Azrina. Ya, saya. Nak pergi link tu kat mana? Oh, link tu. Sekejap, saya masukkan. Okey, sepak dekat ni ya. Dah dekat team chat. Okey, so bila Tuan Puan hapus, dah tak ada lah. So saya demokan lagi sekali, pilih dokumen, ambil nama Tuan Puan. Jika dia ada error melebihi aksara, Tuan Puan hanya perlu rename saja. Open, muat naik dokumen. Okey. Okey. So kita telah selesai untuk page carta organisasi. Yap. Bukan ni satu nama. Nanti saya usulkan. Minta maaf. Okey, jap tulis.
Masih di PKT lah tu kot kan. Okey, ada sebarang soalan yang di sini berjaya? Harap yang di talian pun berjaya jugalah untuk upload carta organisasi khusus. Tak boleh apa? Ni, boleh? Oh, mungkin ni apa sistem Hermes lah tu. Ataupun internet kita. Ha, sepatutnya boleh. Macam ni saya pun tak boleh ni. Dah, kalau dia upload tu insya-Allah okey lah. Okey. So tu carta organisasi. Kalau tuan nampak kat sini kan ada tarikh kan? Nanti tarikh ni lah yang akan masuk dekat maklumat umum tadi, jadual pengemaskinian. Okey. Selesai. Dia kalau dah siap, dia akan tulislah tarikh semuanya ni. Kira kita telah kemas kini. Lepas tu dia akan appear kat maklumat umum ni, dekat jadual pengemas kinian. Kalau kita tengok carta organisasi, tarikh. Dia akan auto semua. Time click dia. Itu sebab dokumen tu apa Hermes punya. Layer-layer dia kan. Okey. Boleh saya teruskan untuk carta fungsi? Tengah upload? Okey. Okey, tengah upload, kita tunggu dulu. Tak apa lah kalau dia sehingga 2 jam ya. Teruslah kita hands on, senang. Siapa yang dah buat laptop ni kan? Okey. Terus buat kan? Dah ada lah roughly dah ada kat sini. Kalau tuan puan once dah siap semua, tuan puan boleh semak baliklah sebelum tuan puan hantar. Sebab apa? Once dah hantar, tak boleh return back. Okay. So macam mana tadi nak hapus, just click hapus macam tu. Yang ni carta organisasi umum, tak perlu buat apa-apa. Untuk carta organisasi khusus saja yang tuan-puan kena upload. Sebab ni individu. Sebab apa? Kita ada highlight untuk penjawatan kita, kita ada highlight warna kuning. Kita tunjukkanlah satu carta organisasi kan. Beginilah carta organisasi kita. Sebab tu kena individu, sebab apa? Kita highlightkan perjawatan kita. Okay. Yang dulu kita ada numbering. Numbering rupanya tak boleh. JBA tak allow lah untuk numbering. PSM pun perlu ubah juga numbering tersebut. Okay. Okay. Dah berjaya upload? Okay. Seterusnya kita pergi ke carta fungsi. Oh, Cik Suadi tengah upload. Baik, kita tunggu upload. Okay. Internet kan? Internet dalam masa yang sama pun kita together kan? Maksud sistem Hermes mungkin down lah. Okay. Sepatutnya kalau tuan puan berjaya upload, bila tuan puan view balik, dia akan keluar lah. Yang ni yang tengok, saya pun tak boleh view kan. Nama gitu, sebab together, sistem Hermes. Kalau tak, okey je. Itu benar. Okey. Boleh? Okey, kita teruskan ke carta fungsi. So carta fungsi ni, dia tulis tiada rekod. Untuk pertama kali tiada rekod. So macam mana nak hadirkan rekod? Tambah. Klik tambah.
carta fungsi. Tab nombor 2. Wait. Okay. So, carta fungsi, sebenarnya saya dah masukkan. Tuan-puan hanya perlu pilih. Pilih saja. So, kalau yang tengokkan, dia tak cantik appear kat sini kan. Macam ni lah. Termasuk cantik-cantik, keluar dia jadi macam ni. So, macam mana kita nak pilih? Adalah berdasarkan tuan punya, tuan-puan punya carta fungsi. So, begini. Kita pergi kat carta fungsi. Okay, carta fungsi di sini ada kotak-kotak warna kuning. So, yang kotak warna kuning tu saja yang tuan-puan perlu masukkan. Contohnya, bagi kami, pegawai latihan vocational, kami perlu kat pengajian teknikal, penyelidikan inovasi dan PSH dan juga jaminan kualiti. So, macam mana nak pilih? Pengajian teknikal, kita pergi-pergi. Hal ehwal akademik pengajian teknikal. So, tick di sini. Kita pilih nombor 14. Okay. Scroll saja. Scroll down, scroll up. Dan juga hal ehwal akademik nombor 16 bagi pegawai latihan vocational. Nombor 17. 14, 16, 17. 14, 16, 17. Jaminan kualiti. Okey, nombor 18, nombor 19, lagi sekali ya, untuk pegawai latihan vocational 14, 16, 17, 18, 19. Lain sekali. 14, 16, 17, 18, 19, 20. So, macam mana lagi sekali, macam mana tuan-puan nak pilih carta fungsi berdasarkan box kuning tuan-puan. Di mana box kuning tuan-puan, tuan-puan pilihlah. Tik di situ. Okay, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas tu simpan. So, sekarang carta fungsi tuan-puan telah update. Macam mana nak tahu update? Klik dekat sini, Maharaja Pen Industry Institute. Inilah carta fungsi tuan-puan. Yang warna kuning ni adalah yang dipilih oleh tuan-puan. Yang ni yang itulah, bukan warna kuning. Okay. Alhamdulillah. Okay. 14, 17, 18, 19, 20. Okay. 6. Kita ada 6. Okay. Simpan. Ni kesan dia dekat sini. Klik dekat Maharaja Pen Industry Institute, kita akan nampak warna kuning. So, warna kuning tu yang telah dipilih oleh kita. Okay. Jangan hapus. Kalau tersilap pilih, macam mana tik yang warna kuning tu, hapus. Okay, kalau tersilap pilih. Tik warna kuning, kau nak, nak hapuskan. Klik yang mana tersilap dah masukkan, hapus. Okay. Okay, selesai. Sebab ini dah ada dekat dalam wildcard saya lah. Saya telah masukkan, just tuan-puan drag apa, tik-tik saja. Okay. Selesai untuk carta fungsi. Seterusnya kita pergi kat tab senarai undang-undang. So, senarai undang-undang macam mana tuan-puan dapatkan? Tuan-puan pergi dekat page yang terakhir lah. Tapi, page yang terakhir di dalam tuan-puan punya My Portfolio, page yang terakhir ni adalah senarai undang-undang. So, tuan-puan kena tick berdasarkan senarai undang-undang di sini. Kalau senarai undang-undang ni, saya masih masukkan lagi. Directory dia masih belum lengkap lagi lah. Okay,
Saya tengah masukkan sebab saya kena buka satu-satu my portfolio, masukkan. Okey. So ada juga, okey, kita pergi senarai undang-undang. Kita pergi kat tambah. Ha, ni yang telah ada lah di directory sampai page 44. Okey. So macam mana, cuba kita pilih satu. Kita baca my portfolio kita ni jap. Apa senarai undang-undang kita? Ah, besar sikit. Yang mana ni? Ni. Sekejap. Okay. So yang ini. So kita ada assessment instrument format. Kalau kita dapat copy boleh tak? Kadang-kadang dia tak jalan. Okay, sini. Just pergi dekat sini. Yang ini tuan-puan tak perlu isi lah. Just pilih lah, saya akan masukkan. Okay, teruskan. Ah, so ada. Ada tik. Simpan. Eh, bukan copy. Ah, copy daripada yang tadi tu. Okay. Ah, so kita baru ada assessment instrument format. Okay. Tambah lagi. Tambah. Sebenarnya sekali pergi dia boleh banyak-banyak. Okay, dasar. Saya masih ongoing ya, masukkan kat directory. Masih ongoing. Ada yang ada. Mungkin juga dari segi perkataan, kena ubah-ubah sikit lah. Okay. Oh, pegawai lantau profesional, tersamalah setiap jawatan, buat jawatan tu adalah sama. Lupa. Tuan-puan ni, pergi ambil, lupa nak cakap. Ambil di sini aje, refer dekat sini. Minta maaf, lupa nak bagi tahu. Saya dah ada Hermes My Portfolio di sini. Untuk pegawai latihan vocational, just ambil yang ni. Ambil yang ni. Dekat sini. Hermes, dekat yang sama juga. Dekat My Portfolio MJII. Saya dah bukakan folder Hermes Dash My Portfolio. So, dekat sini yang telah saya adakan, baru ada tiga lah, empat. Untuk pegawai latihan vocational, pengarah, pensyarah pengajian am dan juga timbalan pengarah ahli ehwal akademi. So untuk pegawai latihan vocational, kita semua yang pegawai latihan vocational boleh refer di sini. Just ambil di sini. Sebab apa? Sama. Bagi satu jabatan macam ketua jabatan Cik Suhadi sebenarnya sama dengan yang lain. Belum lagi. Saya belum migrate lagi yang directory tu masuk ke sini lagi. Macam Cik Suhadi, ketua jabatan. So sebenarnya boleh buat yang sama lah. Sebab semuanya sama. Di antara semua jabatan tu. Sekejap ya, saya tunjuk. Yang baru. Sebab apa? Dah masukkan cat organisasi yang baru. So boleh refer di situlah untuk pegawai latihan vocational dan juga pensyarah pengajian am. Sekejap ya, kita pergi. So yang ini kan untuk ketua jabatan perlembagaan Malaysia. So boleh ambil yang ini. Tapi kena tengoklah, takut ada okey. Itu sajalah. Saya akan ambil, memang saya masukkan ke dalam ni lah. Di mana tadi? Okey. So yang kedua tadi apa? Dasar. Mesti ejaan lain ni. Okey. Yang untuk pegawai latihan vocational sebenarnya dah cukup dah. Dia punya biasalah buat dia sendiri dulu kan. Tapi keyword tu kena betul lah. Okey. So ikutkan, memang di sini kena dah. Okey. So dekat sini, boleh pilih lah. Sebenarnya boleh search kat sini. Tapi search kat sini takut saya masuk kat sini. Dan bila tak lepas dan macam tu, saya tukar DAN. Nak meetkan dengan apa requirement web page ni. Detail syllabus, dasar pentaksiran dan penilaian, garis panduan,
format kertas soalan, manual 5S, simpan. Okey. Simpan saja. Tak perlu buat apa-apa. Yang ini pilih dan simpan. Pilih, simpan. Nak nak back, nak back tak boleh. Boleh hapus saja. Ni contohnya manual 5S ni tersilap ambil kan? Hapus. Dia keluar, dia hapuskan yang itu saja. Yep. Tekan tick. Yang ni tambah, pilih, pilih di sini. Yang setakat ni yang saya dah masukkan yang inilah, ada sebanyak 4 page. So panduan pelaksanaan CQI, panduan pelaksanaan projek di mana? Simpan, okey. So yang ini tuan-puan kena tallykan baliklah. Macam mana tuan-puan nak check sama ada semua dah masuk ke belum, check backlah dengan senada yang di sini. Okey, di sini. Okey. Kena masukkan, kena pilih je. Tik, simpan, tik, simpan. Betul, kena pilih yang berkaitan. Okey, pilih satu-satu. Okey, wildcard tu saya dah buat. Saya masukkan tapi ongoing. Belum semua ada yang tengah buat. Okey. Okey, so sekarang yang ada berapa page? 4 page, 37. Dah masuk 37. Dia search ni kadang-kadang susah. Dia kena betul-betul sama. So daripada nak search susah, buka lepas yang satu-satu cari. Macam saya buka ni. Dia tak boleh back. Harap maaf. Bila nak masuk lagi, tambah-tambah. Dia tak boleh back. Dia hanya boleh tambah dan hapus. Keluar terus. Disconnect. Miss. Oh, keluar. Okay, baik. Oh, keluar, keluarnya ni. Keluarnya ni boleh. Ingat keluar kat sini. Okey, yang ni boleh. Okey. Oh, betul. Miss tu saya tak boleh selamatkan. Kena miss BSM tu. Okey. Begitulah cara pemilihan senarai undang-undang. Sekali lagi, di mana anda nak dapat senarai undang-undang? Di page yang terakhir lah. Dekat My Portfolio tuan-puan. Okey. Sebab apa senarai undang-undang ni? Sebab kita nak update dekat sini, lepas ni. Aktiviti bagi fungsi. Selesai untuk senarai undang-undang. Just pilih, tambah. Tambah, pilih, simpan. Okey. Caranya tambah, pilih, simpan. Tambah, pilih, simpan. Sehinggalah penuh tuan punya, tuan puan punya senarai undang-undang. Senarai undang-undang ni just pilih saja. Macam catat fungsi juga. Tak perlu nak masukkan. Sebab saya yang masukkan. Saya sediakan directory dia. Okey. Selesai. Okey. Next kita pergi ke aktiviti bagi fungsi. Yang ni leceh sikit aktiviti bagi fungsi. Okey. Add dulu. Baik. Add dulu. Yang tak ada tu, yang mana tak ada tu, harap maaf, memang masih ongoing. Sebab saya baru buka, saya dah buka. Banyak jugalah saya dah buka dalam tambah-tambah dalam ni. Sebab apa yang mana di danda tu, mungkin nama dia berbeza. Nama berbeza tu, yang tulis kat sini tulis garis panduan, yang situ tulis panduan. So saya namakan jadi satu lah. Tak adalah saya buka sebiji macam apa yang tertulis dekat My Portfolio tuan-puan lah. Okey, tambah, baca, tengok, lepas tu pilih.
Sebab sebenarnya undang-undang ni walaupun kita tengok dekat kita punya my portfolio dia dekat page terakhir. Dekat my portfolio kita page terakhir. Tapi kenapa dekat kita punya my portfolio digital dekat MIS ni page nombor 3? Sebab benda ni berangkai. Kita akan gunakan di dalam aktiviti bagi fungsi. Ya. Yeah. Saya ongoing. Boleh tu. Di dah selesai semua saya migrate ke sini. Boleh lah. Boleh buat yang lain dulu sebenarnya. Okey, boleh saya teruskan? Okey, saya teruskan bagi tab yang keempat iaitu aktiviti bagi fungsi. Yang inilah yang melecehkan sedikit. Kat sini tak ada dah pilih. Okey, adalah pilih dekat certain component. So macam mana nak isi ni, kita kena masukkan by activity. So mula-mula bila tuan puan klik dekat aktiviti bagi fungsi, dia akan tanya macam ni, aktiviti 1. So macam mana dapatkan aktiviti 1 tuan puan? So, saya buka ni. Tem vocational. So, better ambil yang word lah. Word senang kita nak copy and paste. Okay. So, terus tackle dekat kita punya aktiviti, senarai aktiviti di sini. So, kita nampak kat sini ada aktiviti 1. Yang ini adalah contoh bagi pegawai latihan vocational lah. Okay. So, aktiviti 1. So, copy yang ni. Copy, control C. Then paste di sini. Dan paste di sini aktiviti 1. Control V. So tuan-puan kena copy, paste di setiap aktiviti. So ni baru aktiviti 1. Okay. Aktiviti 1. Simpan dahulu. Okey. Dah simpan, dia akan tulis proses kerja. So proses kerja buka, proses kerja masukkan satu-satu juga bagi aktiviti 1. So sebenarnya kita nak migrate proses kerja table yang ini ke dalam sini. Table proses kerja bagi aktiviti 1 ke dalam sini. Ni. Okey. Sama. Ambil satu-satu tanggungjawab PLV, Ctrl C, Ctrl Z terus, Ctrl C, copy, Ctrl V, paste. Yang ni leceh lah. Ni menguji kesabaran. Tapi insyaAllah kalau tuan-puan sit down dalam satu hari siap dah. Ctrl V kat proses kerja. Sebab apa kita nak migrate ni daripada kita punya di sini. Ctrl C untuk pegawai lain yang ada hubungan. Ctrl V di sini. Kena masukkan satu-satu. Apa dia? Selepas tambah apa dia? Simpan. Jangan tambah. Nanti serabut. Lepas aktiviti 1 tadi dah masukkan, simpan. Nanti dia keluar proses kerja. Kalau tuan-puan masukkan tambah, dia akan keluar aktiviti 2. Sebenarnya tuan tak selesai lagi aktiviti 1 tu. Okay? Tambah, dia ada proses kerja. So, kena masukkan satu-satu. Apa yang ada dekat table ni? Masukkan semua. Proses kerja. Okay. Kita di MJI, mudahlah untuk kita copy paste. Sebab apa? Memang ikut structure dah kita. Okay. Ada setengah, bagi setengah pusat dia tak ikut pun manual yang disediakan untuk develop apa ni. Kena ikut macam ni tapi dia orang tak ikut. Okay, just copy paste everything. Okay. Simpan. Ni biasalah masalah miss kan, better satu-satu simpan. Macam ni kan dia open hanya dua kan, dua proses kerja. Macam mana nak tambah? Kat bawah ni ada tambah proses kerja.
Download yang Word. Word senang, copy paste. Okay, tiga, saya siapkan satu ya. Saya tunjukkan PLP. Ctrl B, Ctrl C, Ctrl B, Ctrl C. Ya, macam itulah. Okay. Ni kalau best ada dua monitor, laju sikit lah. Undang-undang nanti. Kita masukkan yang ini dulu. Yang itu pilih aja. Ni ni, kita buat yang susah dulu. Kalau kita dah jumpa yang mudah, terasa malas nak teruskan. Kita buat yang susah dulu. Okey, kita siapkan satu untuk aktiviti satu. Okey, sikit-sikit. Ha, banyak. Kena bertabak. Okay, so sini. Okay. Simpan. So kita dah selesai di sini. Okay. Masukkan aktiviti satu, masukkan satu-satu. Sehinggalah kita dah translate, dah migrate satu table ni ke dalam Hermes di sini. Okay. Terusnya, tuan-puan nampak tak apa yang kuning ni? Apa pentingnya color kuning ni? Color kuning ni menunjukkan itu kerja kita. Sebab tu tadi dekat carta organisasi kita dah highlight warna kuning. Sebab apa? Itu position kita, ini kerja kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini semua kuning kan? Dekat mana kita nak letak kuning tu? Tanda jika berkaitan. Tik. 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 Tip. Okey. Lalu simpan. Okey. Belum lagi. Ni kita baru tackle yang ni. Yang di mana? Di sini. Di kuning. So undang-undang. Undang-undang ni. Itulah tadi yang kita kena pilih senarai undang-undang dahulu. Kalau kita dah ada kan dekat wildcard kita. Dekat kita punya card. Just pilih macam ni lah. Follow apa kat situ tadi. Nampus. Ada prosedur pemantauan, pengajaran dan pembelajaran. Rasa saya tak pilih lagi yang tu. Okey. Tak ada. Saya pilih yang lain dulu. Apa yang saya ada? Syllabus program. Kena siap. Yang kita punya senarai undang-undang. Okey. Sekejap. Ada tak? AIF. AIF ada. Detail syllabus ada. Pilih. So dia akan masuk di sini. So tuan-puan kena buat satu-satulah. Sebab apa? Dekat kita punya word, kita boleh merge. Macam ni. Kat sini tak ada merge. Masukkan balik benda yang sama. dia tak ada merge ya. So kena masukkan benda yang sama. Kalau tuan-puan tengok macam ni komponen tak lengkap kan. Kita tak ada lagi yang tinggal. Sebab apa? Senarai undang-undang tu kita tak pilih habis lagi. Kita kena pilih habis dahululah kita punya senarai undang-undang. Once dah lengkap, simpan. Okay, simpan. Okay, apa? Tak boleh simpan. Okay, simpan. Okay. Anggaplah kita telah selesai yang ini. Yang ini memang dekat aktiviti bagi fungsi je renyah. Lepas ni senanglah. Tak juga senang. Okay. Siap dah. Contohnya kita dah migrate lah semua kat proses kerja. Siap dah satu byte. Satu byte bagi aktiviti satu proses kerja. Seterusnya catat alih. Catat alih ni mencabar sikit lah. Sebab apa? Kita kena submit image. So macam mana nak submit image? Yang ini saya suka option guna guna ni pula. Guna PDF. PDF. Aktiviti satu. Okay, aktiviti satu di sini.
So di cat talih ni kita kena ambil save sebagai picture. So macam mana cara yang mudah? Saya buat macam ni je lah. Snip snatch lah. Windows Shift S. Saya guna shortcut Windows Shift S Snip Sketch. Okay, macam ni. So saya ambil daripada tanggungjawab proses kerja tempoh masa kat sini. Okay. Okay, ni tak keluar. Oh sini. So keluar kat sini. Lepas tu kena save dahulu. Ah, jalan kerja ni agak sukar. Okay, so dia tak boleh ambil direct. So kat sini better lah tuan puan, buka lah satu folder lah. Contohnya Carta Alih. Okay, Carta Alih dah buka satu folder. Ya, saya Azina, dalam tu dah ada dah. Dalam link tu. Itu saya dah buat kak. Ni saya tunjuk from scratch. Okay, untuk pegawai yang kat situ kan? Saya dah buat. Okay. Yang ini untuk yang lain ni macam mana simpan aktiviti satu Carta Alih. Lepas tu simpan. Okay, simpan. So dekat sini tadi, dekat sini dekat bahagian Carta Alih ni, pilih dokumen, pergi balik yang kita telah simpan, tempat kita telah simpan Carta Alih aktiviti 1 Carta Alih. Lepas tu bagilah keterangan aktiviti 1 Carta Alih. Simpan. Okay, so selesailah kita punya Carta Alih. Sekali lagi, macam mana kita nak buat Carta Alih? Pergi dekat sini, kita ambil Carta Alih kita. Saya suka gunakan snip sketch ni. Dia punya short form Windows Shift S. Okay, Windows Shift S. Lepas tu try kat mana, ngam-ngam. Okay, pergi dekat sini, dia adalah kat sini. Terus save. Save kat nama. Save. Ni baru aktiviti 1. So tuan puan kena adakan picture dalam bentuk picture untuk keseluruhan aktiviti tuan puan. Keterangan aktiviti 1 macam tak boleh. Macam tu aja, cukup. Macam ni. Okay. So kita akan masukkan satu macam tak boleh. Kalau macam tak boleh tuan puan macam ada 2 page kan, 3 page. Kalau nak tambah macam tak boleh kat sini. Macam pegawai latihan profesional, memang waktu saya develop my portfolio tu, saya ngam-ngamkan satu page. Senang. Okay. Kalau Carta Alih tuan puan ada page kedua, tambah Carta Alih di sini. Masuk benda yang sama juga. Dia boleh allow PNG or JPEG. Yep. Belum. Tak habis lagi. Kita baru sampai Carta Alih. Belum lagi habis. Sebab ni, bukan sebab peraguan. Okey, kita dah selesai Carta Alih. Lepas tu kita ada senarai semak di sini. Barulah selesai kita punya aktiviti 1. Senarai semak di sini. So, yang mana yang tuan-puan punya, kuningkan. Macam ni. Senarai semak dia auto-generate daripada yang kita masukkan di atas proses kerja. Tuan-puan tak perlu masukkan sekali lagi lah. Yang ini memang auto-generate daripada proses kerja. Okay, untuk senarai semak. Okay, tengok yang ini ada proses kerja kita ada 5. Tengok, automatik kita punya senarai semak ada 5. Selesailah kita punya aktiviti 1. Baru aktiviti 1. Kak, sorry nak tanya. Ya, nak tanya apa? Kalau let's say tengah buat aktiviti 1 atau 2 kan, tiba-tiba terkeluar, dia masih simpan ke ataupun saya tekan simpan dulu baru boleh teruskan? Itu bergantung pada luck masing-masing. Okay. Itulah apa BSM pun hari tu yang saya dengar apa join khusus dia memang suggest setiap kali kita buat satu item, kita simpan. Okay.
So di sini baru selesai aktiviti satu. Kalau macam kami pegawai latihan vocational, berapa aktiviti yang kita ada? 12. 13 kan? 13 ke 12? 12. So selamat. Selamat tuan-puan. Masukkan ke 12-12-nya. Okay? Di sini. Betul tak habis? Okay? Okay, baik. Okay, ini kita baru siap-siap aktiviti. Azrina, boleh tanya tak? Ya, boleh. Okay. Akak tengok kat situ. Kat situ dia ada yang My Portfolio PLV semua kan? Kalau KJ, ambil je lah yang 12 ni eh? Yang KJ, sebenarnya yang itu saya ni, saya adalah saya tengah workout yang telah saya buat lah sikit-sikit. Macam yang ni, yang dekat, My Portfolio ni kan, ada Hermes My Portfolio betul? Yang ini untuk cakap organisasi, semua dah ada di sini. Okay, pegawai latihan vocational sebenarnya kalau di sini saya dah dah ada dah. Saya dah buat untuk PNG setiap tu lah. Untuk aktiviti 1 sehingga lah aktiviti 12. So just download nanti up balik lah kat dalam tu. Okay, tadi. Maksud akak tadi kan aktiviti PLV tu standard dia ada 12 kan tadi kan? Okay, so maksudnya ketua jabatan pun copy paste benda yang sama 12 tu? Method adalah sama. Methodnya adalah sama ya, minta maaf. Kalau saya ada masa saya workout, saya akan tolonglah buatkan PNG bagi pihak pentadbiran jugalah. Ni untuk ni, tapi sekarang yang saya telah buat adalah untuk pegawai latihan vocational, pengarah, pensyarah, pengajian am dan juga TPHEA. Tak. Maksud akak yang KJ pun akan ambil yang My Portfolio, ikut My Portfolio yang PLV eh? Tak. KJ ambil My Portfolio KJ tak? Jangan misunderstanding. KJ kena ambil yang dekat sini. Mana saya punya? Ataupun Galina. Skop kerja KJ. Ini akak kena ambil di sini. Akademik. Kena ambil dekat jabatan akak. Dekat ketua jabatan di sini. Okey? Okey. Untuk PLP je saya dah buatkan dan juga pensyarah pengajian am. Saya dah buatkan, boleh terus tuju dekat sini Hermes My Portfolio. Saya dah buat dalam untuk PNG masing-masing, just ambil lah. Just follow yang ni untuk pensyarah pengajian am dan juga pegawai latihan vocational, pengarah dan juga TPHEA. Yang lain ongoing lah. Okay. So, buatlah begitu sehingga aktiviti tuan-puan habis. Simpan. Okay. Okay. So, okay. So, ni baru aktiviti satu. Teruskan dengan cara yang sama untuk menyelesaikan aktiviti bagi fungsi tuan-puan. Yep. Catatan biar kosong tak apa. Simpan. Masih belum ke masa ni? Ada apa lagi yang lopong? Mungkin ada yang lopong tu kot. Ada yang tak masuk undang-undang kot? Ada masuk. Dah masuk dah? Ada mengalami masalah yang sama macam Linda? Dah masuk semua? Dia tulis belum ke masa ni? Betul? Oh ya ke? Selalunya kalau ada yang dia tak tulis belum dikemas kini tu ada something wrong lah. Mungkin ada yang tak tanda mana-mana. Saya tak jumpa lagi, nanti saya tengokkan ya. Minta maaf. Okay. So ini adalah aktiviti satu. So tuan-puan kena tambahlah aktiviti. Tambah. Barulah ada aktiviti dua. Cara yang sama. Pergi dekat sini. Dapatkan aktiviti 2 tuan-puan.
Copy. Ctrl C, Ctrl V. Simpan. Teruskan cara yang sama untuk proses kerja. Teruskan cara yang sama untuk catat alih. Teruskan cara yang sama untuk senarai semak. Tak perlu delete, dia nanti automatik tak ada benda tu. Okay, teruskan cara yang sama untuk proses kerja, untuk catat alih dan juga senarai semak. So nyaranya memang di aktiviti bagi fungsi lah. Okay, so sekarang saya dah ada lah sehingga aktiviti 2. Sebenarnya ada 12. So kena lengkapkanlah di sini aktiviti bagi fungsi. Tambah, method yang sama, simpan. Tapi digalakkan setiap kali tambah tu simpan, tambah simpan, simpan. Okay, setiap aktiviti tu simpan. Sebab apa saya pernah, hari tu saya buat waktu khusus hari tu lah. Saya buat sekali, hilang semua. Tapi jika waktu tuan puan, copy ada something error, dia tak meet lah something-something, yang itu kadang-kadang dia tak allow something requirement lah, contohnya dia tak allow space lah, tak allow semicolon lah, yang itu kena pandai troubleshoot sendiri lah, sebab dia tak ada pun mengatakan error sekian, macam mana nak solve kan. Kena try and error jugalah, copy paste. Kalau bagi saya lah, keselaluan saya bila saya copy dari something, upload kat sini, kalau dia tak berjaya, saya akan bawa dulu copy tu ke dalam notepad. Dalam notepad, then saya copykan di sini. Selalunya notepad ni dia dah apa cuci semualah, yang apa elemen-elemen yang tak perlu tu, dia dah cuci habis. So kita boleh masukkan direct lah, dah habis lah, kira dia dah singkirkan segala-gala error tu, insyaAllah lah berjaya lah untuk paste di sini. Ataupun yang cara paling selamat, type it back. Type semula. Okay. Okay. Saya selesai ya untuk aktiviti bagi fungsi. Ada persoalan di sini dan juga di atas talian. Memang nyaranya sedikit di aktiviti bagi fungsi. Satu-satu. Okey. Saya teruskan untuk pergi senarai borang ya. Senarai borang ni kita ada satu permasalahan. Kerana waktu kita develop kita punya my portfolio, yang mana borang-borang umum kita tak masukkan di sinilah. Selaluannya, okey. Sebab apa itu menurutnya hari itulah, menurut pembelajaran untuk develop my portfolio ni. So, tapi kalau kita tak submit, senarai borang kat sini kosong, dia akan tulis status belum kemas kini. So, macam mana kalau my portfolio tuan-puan, borang adalah kosong, cuba tuan-puan fikirkan borang apa yang tuan-puan gunakan selalu.
Memang untuk tugas tersebut perlu guna borang tersebut. Macam Kak Yan contohnya borang inventory kan, inventory barang untuk student di dalam asrama. So Kak Yan kena identify borang apa yang ada, saya akan masukkan. So setakat ini kalau ikutkan senarai borang, sama juga method dia, tambah boleh cari. Cari di sini. So kita bagi pegawai latihan vocational, saya wujudkan untuk borang UPP lah. Sebab apa borang UPP ni banyak kita gunakan, betul? So borang UPP ni saya generalkan je ya. Borang UPP, tak adalah saya buat borang BA01 apa-apa semua. So kita klik end tu lah, lebih mudah. Okay, borang UPP nanti pergi directory Kak Ida kalau orang JPA nak datang. Ini segala borang yang saya ada. Okay, so borang UPP tambah. Kalau sekali lagi, kalau di my portfolio tuan-puan borang adalah kosong, sila kena pasti borang yang tuan-puan gunakan untuk tugasan tuan-puan. Bukan borang cuti ya. Borang cuti tu hanya Kak Yana je boleh guna sebenarnya. Hanya Kak Yana je yang ada dalam sistem ni. Ataupun Kak Zuli. Kita tak boleh ada borang cuti. Sebab itu bukan tugas kita. Okay. Kita hanyalah pengguna. Okay. Ni tugas yang kita, contohnya kita nak apa? Daftar subjek kan untuk PLB, setiap semester kita kena daftar subjek ke UPP. So borang tu lah. Borang untuk tugas kita, tugas rasmi kita. Kalau borang tuan-puan, memang setakat ni wildcat saya memang ini sajalah. Sebab apa, senarai borang ni saya dah, rasanya saya dah upload semua yang di my portfolio tuan-puan. So inilah yang ada. Okay, so tuan-puan kena kenal pasti apa borang yang digunakan dalam tugasan rasmi tuan-puan. So borang itu, bagi tahu borang itu kepada saya, saya akan update di dalam directory saya. Nanti tuan-puan boleh pilih. Okay, so dekat bagi pegawai latihan vocational, kita ambil borang UPP lah. Sama juga untuk pesara pengajian am, kita ambil borang UPP. Okay, senarai borang. Senarai borang ni sama juga macam senarai undang-undang, just pilih. Tik, simpan. Macam tu je. Okay. Macam tu. Kalau puan-puan tersilap ambil, so tik hapus. Dia tak boleh back, dia hanya boleh hapus. So senarai borang telah dikemas kini. Ni senarai borang ni sebenarnya dekat mana? Dekat page yang sini lah. Page kalau kita tengok my portfolio kita ni, page yang kedua terakhir ni. Senarai borang. Okay. Borang UPP saja. So itu yang kita guna pakai. Okay. So senarai. Okay, selesai untuk senarai borang. Okay, sekali lagi, yang ini memang kritikal. Sebab apa, bila saya nampak portfolio masing-masing senarai borang tu kebanyakannya kosong. Sebab kita tak boleh submit kosong di sini. Dia akan tulis status belum dikemas kini. So tuan-puan kena identify borang apa yang digunakan, borang rasmi untuk tugas rasmi tuan-puan. So saya akan update, bagi tahu maklumkan kepada saya, saya akan update di dalam directory untuk senarai borang. Sebab apa, senarai borang ni sama cara macam mana nak isi dengan senarai undang-undang, di mana tuan-puan pilih. Pilih simpan, pilih simpan. Okay. Dan komponen yang terakhir adalah senarai jawatankuasa. Okay. Kalau tengokkan dia tiada rekod ditemui, tambah. So di sini, kalau ikutkan hari tu kita buat yang tu develop my portfolio, yang ini adalah kita buat secara am. Okay, semua orang akan anggotai yang ni kan, untuk akademik. Yeah. Untuk akademik yang inilah kita punya jawatan kuasa akademik. Tapi kat sini kalau kita nak isi sebenarnya dia ada siap jawatan tau. So better cara yang selamat, saya rasa cara yang mudah untuk diisi adalah apa jawatan kuasa yang dianggotai tuan-puan untuk tahun 2022 ini. So pilih jawatan kuasa tersebut, contohnya jawatan kuasa anti rasuah. Sebagai apa? Kat sini tak ada pengurus, betul tak? Pengurus tu menjadi pengerusi. Okay? Pengurus tu adalah pengerusi. Pengerusi akan menjadi penasihat. Okay? Sebab dia punya hierarki pengerusi macam ni lah. Pengerusi, naik pengerusi, bendahari, setiausaha, ahli,
urus dia, penasihat, timbalan penasihat. Okay. So yang ini masukkan jawatan kuasa tuan puan lah tahun 2022. Sebab apa direktor ini pun saya update jawatan kuasa ni based on jawatan kuasa 2022 lah. Lebih mudah betul tak? Lebih mudah nak masukkan. Yang ni. Tak perlu. Sebenarnya boleh. Itulah. Dia sebenarnya konflik juga ni. Hari tu tanya kat BSM pun dia suruh update yang terkini. Yang ni adalah macam sebenarnya benda ni ongoing kan. Memang kita perlu sebenarnya walaupun kita tak menjadi dalam senarai ahli jawatan kuasa tu, sebenarnya kita ada dah ahli. Ahli. Macam jawatan akademik. Kita memang tak ada nama kita dekat jawatan kuasa akademik tu, betul tak? Tak adalah jadi sebagai ahli. Sebenarnya kita adalah participant of that jawatan kuasa secara tidak langsung. Secara langsung dan tidak langsung. Ini. Kalau tuan puan, kalau tengok kat sini, benda macam ni lah kot. Okay, kita buat macam ni lah. Jawatan kuasa tuan puan tahun 2022, tuan puan update di sini. Dan juga, kalau tuan puan nampak di sini, yang tuan puan tak ada involve dalam jawatan kuasa di sini, tuan puan pilih, tapi pilih sebagai ahli. Okay, pilih sekali. Okay, itu selamatlah kiranya. Pilih sebagai ahli. Okay, macam mana nak update senarai jawatan kuasa? Yang pertama, pilih jawatan kuasa tuan puan tahun 2022 dan apa position tuan puan. Okay, kalau kita tengok my portfolio di sini, kita kalau kita punya jawatan kuasa sebenarnya kita tak involve di dalam jawatan kuasa tersebut, pilih juga tetapi kita sebagai ahli. Okay, kita ambil kata putus begitulah. Buat sesuatu yang pelik. Sebab apa? Jawatan kuasa akademik tapi kita sebagai akademisyen tak involve di dalam jawatan kuasa tersebut. JPA tengok, oh something wrong ni. So kita ambil langkah selamat macam itulah. Just kita sebagai ahli. Secara yang sama, simpan. Oh, okay. Okay. Saya tak berjaya ni masukkan. Tuan puan berjaya masukkan apa ni? Okay. Connect ke apa ni? Okay, dah masuk. Ni. Okay. So sekali lagi diingatkan, pastikan semuanya adalah benar. Melainkan yang benar. Okay, sebab apa? Once tuan puan dah submit di sini, lepas dah selesai semua komponen, perakuan, saya mengesahkan submit. BSM pun not sure sama ada kalau boleh return back atau tak. Tapi sekat-sekat ni dia cakap walaupun orang tu apa pengesah pelulus tak klik kan, tak klik ikon tersebut, tak ada garanti lagi dia boleh return back. So sebelum tuan puan hantar, pastikan semuanya adalah benar. Okay. So selesai sebenarnya untuk kita migrate satu my portfolio kita ke dalam sistem Hermes. So sebenarnya kita dah ada due date untuk pengisian my portfolio ini. Nanti saya buka. BSM telah bagilah due date. Dia cakap dia end of this month. Okay, Oktober. Tak. Dia akan bagi, bukan warning letter, reminder lah. Reminder pertama. Reminder pertama, 15 November dia akan bagi reminder kedua. Seterusnya adalah peringatan. Ni 31 Oktober ni hari itulah dari hasil dapatan hari tu khusus
31 Oktober ni dia akan bagi soft reminder pertama. 15 November dia akan bagi soft reminder kedua dan seterusnya akan bagi surat arahan pertama lah, surat amaran. Surat arahan. Surat amaran pertama. So basically kalau soft reminder ni okey aje. Selagi kita punya status kita draft okey lah. Semua orang adalah draft waktu soft reminder pertama should be okey. Okey. So apa yang status tu saya boleh view lah untuk status tu. Sekejap ya. Saya ada ni, saya ada untuk saya, saya ada tiga paparan pemilik kompetensi, selenggara komponen My Portfolio dan juga laporan status My Portfolio lah yang saya update-update semua untuk bagi apa directory semua, saya update di sini lah selenggara komponen My Portfolio. So laporan status My Portfolio di sini. Carilah. Okay, ya, saya cari. Cari. Cari maro-maro. So, nampak button teruskan. Susah sangat, betul lah. Okay, sekejap. So ni yang mana telah buka, dia akan berstatus draft. Marah Japan, marah Japan. So yang inilah. So status tuan-puan yang terkini, yang mana telah buka My Portfolio bersama saya pada hari ini, dia akan status draft. Draft Cik Suadi draft, Izzat ni draft. So cetak. Okay. So inilah yang akan dapatkan laporan status My Portfolio yang mana telah buka tu, dia akan berstatus draft. Selagi tuan-puan tak hantar, dia akan tulislah draft. Yang ni belum dibuat. Yang ni lah. So kalau tuan-puan berstatus draft sehingga 31 Oktober, okey lah, dia ada masalah. Okey. Selepas itu ada masalah. Kena apa? Kena lajukan sikit pergerakan. Saya pun tengah melajukan pergerakan saya sebab apa, saya nak masukkan directory. Alhamdulillah, saya telah habislah satu kelas. Adalah sikit masa lompong untuk sebab apa kelas tu hanya minggu sehingga minggu 15. So, bolehlah saya workout untuk penuhkan directory tersebut. Ini dia. Okay. So, inilah My Portfolio. Tugasan tuan-puan untuk mengisi, untuk migrate My Portfolio di SharePoint tersebut ke atas My Portfolio masing-masing di dalam sistem Hermes. So yang sukar adalah, yang saya nampak sukar adalah aktiviti bagi fungsi sajalah. Tuan-puan kena save as catat alih terlebih dahulu. Okey. Macam inilah pegawai latihan vocation ni, saya dah save as catat alih, just tuan-puan upload lah. Dan juga pencara pengajar am saya telah juga timbalan pengarah dan yang lain, insyaAllah saya tolong-tolongkan semua. Okey, saya akan yang save catat alih tu lah quite apa, penat sikit lah kan nak save satu-satu. Itu. So sekali lagi, macam mana nak dapatkan segalanya ini? Dokumen adalah di dalam My Portfolio di sini, di atas dashboard di sini. Okey, My Portfolio MJI. Pergi ke Hermes My Portfolio, dapatkan carta organisasi tuan-puan di sini. Okey. Dan kepada pegawai latihan vocational, pengarah, pensyarah, pengajar am dan juga timbalan pengarah HEA, boleh refer terus di folder di sini. Kepada yang lain, refer folder tuan-puan lah untuk mencari My Portfolio tuan-puan. Jika tuan-puan tidak ada, mungkin saya tak terupload yang versi Word, tuan-puan boleh minta ke saya lah untuk dapatkan versi Word.
Okay, kalau tuan-puan tak boleh save as ke dalam Word, convert ke dalam Word, boleh minta kepada saya lah untuk versi Word. So, ada sebarang persoalan sehingga kini? InsyaAllah kita boleh buat, kita mampu buat. Semoga dipermudahkan. My portfolio ikutkan kenapa ada bantahan untuk senarai undang-undang tersebut? Macam itu tak ada, KIF tak ada dalam my portfolio. Dah buka yang kad pencara pengajar sebab kita ada update di situ. Jangan refer untuk pengajar am, jangan refer pencara pengajar am, jangan refer ke my portfolio tuan-puan, refer terus ke folder yang saya bagi tu. Sini kan? Sebab apa kita ada buat update lah sedikit. Kat sini Hermes my portfolio. Okey, terus ambil di sini. Pencara pengajar am, pegawai latihan vocational. Okey. Dua jawatan ni sebab kita telah update yang versi terkini lah. Okey. Okay, ikutkan sehingga 31 Oktober lah untuk tuan-puan workout. Okay, sehingga 31 Oktober ni, 31 sebenarnya 30 Oktober lah tarik akhirnya. Okay, 30 Oktober ni, so kita ada dalam seminggu lebih lah, seminggu. Okay. Ada sebarang soalan lagi? Okay. Di atas talian, masih ada di talian ke tidak ni? Kalau PPLP yang pengesah lulus tu. Sama juga. Puan Zira dan juga untuk ni macam sekali lagi saya nyatakan untuk pentadbiran kita buat pengesah adalah Puan Nordiana, pelulus adalah Puan Hajar Zarina, untuk akademik pengesah adalah Puan Azdira, pelulus adalah Puan Hajar Zarina. Okey. Bagi yang three top atas tu, Hajar Zarina, Puan Azdira dan juga Puan Nordiana boleh follow lah LV cuti tersebut. Thank you nak LV. Kalau borang tugas rasmi, Hasan tanya apa ya kalau borang tugas rasmi ni? Borang keluar. Kalau borang keluar macam saya cakap tadi lah, borang keluar, borang cuti sebenarnya itu bukan borang kita. Itu hanyalah borang untuk kerani, untuk pentadbir cuti. Okay, Hasan menjawab soalan. Memang setakat ni kita finding borang UPP lah yang kita gunakan. Setiap page bila tick kena simpan terus. Kalau tak dia ambil yang last and hilang yang sebelum. Betul Kak Zira? Setiap page, ni lah yang saya nyatakan memang saya dapat pun kena tick tu kena simpan. Setiap kali perubahan simpan. Ya Kak, clear. Alhamdulillah. Minta maaf. Okay. So, sebenarnya kita akan teruskan. Kena tunjuk ajar lagi kat lecturer room ya. Okay. Boleh. Tiada masalah. Tu kena bayar lebih lah kan. Tak ada si. Okay. So, kita akan teruskan dengan satu lagi sesi sebenarnya. Sesi penambahan, sesi ad hoc yang ini. Sini ada atas talian. Ada atas talian juga. Saya serahkan kalau tiada sebarang soalan, saya serahkan kepada Puan Aika untuk teruskan dengan sesi pengisian apa? Lupa dah saya. Okay, saya pass mic kepada Puan Aika. You guna air punya lah. Terbuat air punya. Nak cakap benda ni juga Ada orang ni. Tak apa. Cakap je. Nak kena pakai ni juga. Okay, sekejap ya. Okay. Kita sambung yang untuk
berkaitan dengan MFA, multi-factor authentication yang minta BTM minta kita buat tu. Okey, so saya nak bagi pada siapa yang tak buat lagi, kita terus buat yang guna untuk Azrina ni. Saya nak bagi. Aha, yang dah buat tu tak apalah. Okey, okey sekarang ni first kita kena install dulu dekat dalam phone nama dia Microsoft Authentication. Okey. Rupa Microsoft Authentication tu ada dalam menu pengguna yang saya bagi tu. Sorry, yang Ken ada hantar dekat dalam grup MJ WhatsApp tu. Yang dalam tu. So, bila buka dekat dalam email, okay, first dekat sini. Contoh bila kita masuk dalam email website kita, dalam Maranet SharePoint, buka email Mara. So, pergi dekat view account. Eh, hey, Azrina, kau punya phone. Kena buat. Mana phone? Mana ada? Kat sini. Okay. Sini, kau kena duduk sini. Oh, duduk sini. Nanti kau punya. Okay. Okay. Okay, so lepas okay, dah buka, kita pergi security info, update info. Okay, kita tambah add sign in method. Kita pilih choose method, authenticator apps. Lepas tu kita add. Tekan next. Nanti orang so set up your account, tekan next. Pelan okay, sikit, pelan sikit. Oh pelan sikit, sorry siapa? Laju, tak sempat nak kejar. Okay, sekejap kita patah balik. Okay. So masa saya masuk dekat add sign in method tu, kita tekan next, next saja. Sehinggalah kita nampak yang scan the QR code ni. Okay. Nak minta ulang balik, nak minta ulang balik. Start daripada view account. Oh, okay, saya patah balik lah. Okay, so daripada view account ni kat sini kan. Okay, so kita pilih yang add sign in method. Dekat security info tu, update. Lepas tu kita pilih yang sign in method. Okey ke? Kejap, kejap. Okay. Tengah loading. Okey. Okey, thank you. Okey. Okey, lepas tu kita pilih choose method, authenticator apps. Kita tekan add. Okay. Okay, lepas tu kita tekan next. Tapi make sure kita dah download dulu eh. Ni lambang dekat dalam phone kita yang ni. Kita kena download Microsoft Authenticator dalam phone kita. Dalam App Store ataupun dalam kita punya Google Play tu. Play Store tu. So bila kita dah download, kita tekan next. So dekat sini kita nak set up dia. Kita tekan next juga lagi dekat kita punya web ni. Tekan next. Okay, sampailah keluar scan the QR code. So bila keluar yang ini, kita pergi dekat phone kita yang kita dah install tadi tu. Bila dia dah, kita open dia. Lepas tu kita terus scan lah. Ni nak bagi nampak ni, nak tunjuk gambar. Tak bawa external camera lah. Oh tak ada external camera. Dia boleh nampak kat mana? Sini. Kamera tu kat luar ke sini? Kamera kat sini. Nampak sini kan? Boleh tunjuk lah kot. Saya nak tunjuk. Buka. Kat sini sekejap saya nak buka kau punya ni. Tim. Atau. Buka kamera. Ni memang tengah buka kan? Tengah buka kamera. Dia tengah nampak kan? Kita ke? Ni. Dia apa nampak ni? Lah, ya ke? Aku tengah. Alamak, bateri habis. Alah. Macam mana nak cakap bateri habis pula? Ya Allah, itu aku.
Okay korang. Sorry. So Azina dia punya headset dah habis pula. Hmm. Jap-jap orang lari jap. Korang tak apa, tak apa, tak payah. Dia pun nak balik kot. Tapi kita cuba habiskan yang mana yang tertinggal lah. Mana tadi? Yang banyak-banyak. Okay. So katakan kita dah scan QR code ni. Kena tekan next. So nanti dia akan minta approve dekat phone kita. So bila dia minta approve dekat phone tu, kita tekan approve lah dekat phone tu. So nanti dia akan double dekat kita punya web tu, baru dia akan appear okay. Maksudnya approve tu dah berjaya lah dekat dalam phone kita, dia dah berjaya sync. Okay ke? Dapat ke? Bye-bye. Hello. Dengar ke? Dengar. Ah, okey ke? Berjaya ke? Tak masuk. Azrina punya phone mati pula. So tak dapat nak tunjuk hands on terus. Di tengah ambil. Yang layar dia tersangkut tak? Ini kalau geng-geng admin ni dah buat dah ni. Yang tak buat lecturer je. Kak Fizah, Kak Fizah dah buat dah? Kak Fizah? Ya, Elim macam mana? Ada yang tersangkut ke? Ke dah okey? Macam mana nak tahu dah berjaya? Sekarang ni usaha dekat mana? Dia dah sampai ke approve in tu ke? Dia kena download Microsoft Authenticator dulu kan? Ah betul. Dekat phone. Oh tak, tengah ni, tengah download lambat ni. Oh masih download lagi eh? Okay. Lepas tu nanti dah download, lepas tu scan dapat notifikasi. Betul. Kena scan dulu. Nanti dia akan minta, dia akan baca lah. Masa scan tu dia akan baca kita punya profile email Mara kita tu. Bila dia dah okay, berjaya, baru kita tekan approve dekat kita punya phone. Dia akan pop up approve. Kita akan apply approve tu lah. Klik approve dekat phone kita. Lepas tu baru dekat web tu akan keluar. Tapi bila kita cakap tu tak nampak kan. So saya, Azina dah ambil. So saya buat balik semula kejap. Saya buat balik semula. Bagi okay. Restore. Tapi dah install eh? Tadi search tu pun buruk. Ya. Okey tadi. Kita pergi dekat sini eh. Kalau dekat web tu, kita pergi dekat sini. Dekat muka. Kita pergi ya. Tambah. Kita pergi ya. Yap. Okey.
Law eh? Law. Tunjuk kan terus kan? Ha, so kalau dah berjaya, install. Itu okey. Okey. Kau cuba sebelah. Kalau dah berjaya install, kita akan open. Okey. So nombor kat sembilan ni. Ustazah dah habis ke Ustazah punya tu phone? Install. Dah habis. Lepas tu saya scan, lepas tu dia kata dah verify. Dah verify? Dia kena sign in Microsoft ke? Tak perlu. Dia scan QR code je. Nanti dia akan baca sendiri. Dia QR code tu dekat verify IDS tu eh? Dia punya untuk scan tu. Ha? Dekat mana? Dekat IDS tu eh. Dia ada option bawah tu. Lepas tu IDS tu. Dia ada tulis yang scan QR code tu lah. So kalau dah scan, lepas tu next terus. Betul. Ha kan, bila kita scan kat sini. Sekejap already ni. Tengah kau. Okay, kejap. Tengah ni. Okay. Use button. Sepatutnya dia dah baca ni. Sepatutnya sekejap. Sebab ni apa charger ni untuk pokok sini. Kita nak ambil nyawa. Nyawa tu sini. Okay. So tak apa, Yasin nampaknya dia tengah charge. Yang Ustazah sampai mana dah? Dekat mana? Saya dah tekan next, tengah tunggu loading. Dia pusing-pusing lagi. Maknanya bila kita scan terus kepada next lah. Betul. Dia, kita kena pastikan phone tu dia ada tulis kat situ approve in tu. Kita tekan approve dekat phone. Kat sini kata you already already use this QR code to add an account. Generate a new QR code and try again. Kalau nak generate baru tu macam mana? Kalau generate baru tu make sure Ustazah pergi dekat add sign in method ni, buat lagi sekali. Okey. Pilih balik semula. Sekarang ni Ustazah je ke? Ada lagi orang ni. Yang lain okey ke? Tak, yang geng-geng admin ni dia orang dah buat dah ni. Encik Asik pun dah buat. Ramai ke yang dah buat ni. Siapa lagi yang tak buat? Ni. Encik Fahmi. Encik Fahmi belum buat lagi tadi. Okay, Encik Fahmi okey ke? Dah berjaya? Okay. Okay, so dah proof in lah? Dah. Dah. So dah selesai. Sampailah dekat keluar dekat. Notification approve. Yes. Approve kan? So settle lah. So selesai lah. Okay. Betul. So make sure dekat web tu. Sekejap eh. Saya nak tunjuk sekejap. Dekat web. Dia akan keluar macam ni. Ada keluar tadi yang macam ni. Microsoft Authenticator kat sini. Okay ada. Ada kan? So maksudnya dah berjaya. So boleh sign in. Sign out, sorry. Selepas kita dah berjaya, kita kena sign out. Jangan pangkah, terus sign out ni. Tekan ni. Tekan sign out, lepas tu okey lah. Tu je. Okay, nanti Ustazah tunjuk kat kawan-kawan yang lain ni. Okey, insyaAllah. Yang tak buat. Okey, terima kasih. Dah. So, ini dah selesai lah. Dah selesai lah. Sekejap je tu sebenarnya. Tapi yang lain tu, diorang dah balik kot. Kita kan ada akaun lagi satu yang mji.kkm.edu tu, nak kena buat juga ke ataupun tak perlu? Sekarang tak perlu lagi. Sekarang tak perlu, maknanya satu tu je lah. Betul, BTM minta kita buat untuk MARA dulu.
Okay. Tak salah, lepas tu Ustazah, kita minta tolong isi dalam Excel yang kita linkkan tu. Okay, boleh-boleh. Okay, terima kasih. Dia ni dah habis ya? Dah end up. Bagi dia tu. Nyamu. Bagi dia nyamu sekejap. Saya agak dia.